Aduh, aku pingin nasi goreng nih. Enak ya. Aduh, itu pizza. Aduh, kok nggak boleh? Aku lagi diet ini. Aduh, bakso, bakso, bakso. Ya, kemarin katanya nggak boleh. Mie goreng. Aduh, sate, gulai. Aduh, gimana ya? Boleh nggak sih dimakan pada waktu diet? Menurut para ahli, mereka yang menghindari makanan yang disukai itu lebih punya kecenderungan untuk lepas makan ketika mereka menemui makanan yang disukainya. Contohnya, misalnya orang itu suka sekali pizza, lalu tidak makan pizza karena, oh ini tidak boleh gitu ya. Nah nanti pada saat ketemu pizza, wah dia akan lepas makan. Itu yang ditakutkan dari menghindari makanan yang disukai. Hari ini saya makan nasi goreng. Rules pertama dari Mind Slim adalah makan apa saja yang diinginkan. Jadi hari ini saya pingin nasi goreng, jadi saya makan nasi goreng dengan telur. Nah, maksudnya makan apa saja yang diinginkan adalah badan kita itu terkadang mempunyai keinginan untuk makan sesuatu. Dan tendensinya adalah apa yang kita sukai. Nah, aturan-aturan diet modern kadang-kadang tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, melarang makan ini, melarang makan itu, dijami, dan lain-lainnya. Itu kadang-kadang membuat malah pikiran kita terblokir atau sulit untuk menerimanya. Nah, dengan makan apa yang kita sukai, itu lebih membuat kita lebih mudah menerima pengaturan makanan. Jadi, makan apa yang kita sukai bukan berarti bisa loss juga. Nanti ada rules berikutnya yang membatasi itu. Apa yang Bapak Ibu sukai, apa yang Bapak Ibu senangi, silahkan dimakan. Asal sesuai dengan aturan. Oh ya, satu lagi, makan yang apa yang kita sukai juga harus mengingat kaedah-kaedah penyakit ya. Misalnya ada yang darah tinggi, ya jangan di-los makan daging, misalnya kambing atau makan asin-asin ya jangan di-los. Kalau misalnya ada yang diabetes, juga jangan di-los makan manis dan lain-lain. Tetap ada kaedah-kaedah aturan makanan penyakit yang Bapak, Ibu, atau Saudara alami. Jadi, ya seperti itu dulu. Saya akan makan. Kembali sekali lagi, makanlah apa yang disukai. Supaya Bapak, Ibu bisa lebih enak menjalani pengaturan makanan. Saya tidak bilang diet, karena ini mengatur pola makan. Oke, selamat beraktivitas. Stay tuned.